Tidak hanya cantik dipandang, ini 5 manfaat tanaman dandelion yang perlu Anda tahu. Dandelion adalah tanaman yang biasanya ditemukan di pegunungan atau tempat-tempat di dataran tinggi lainnya. Masih tidak sepopuler bunga mawar atau melati, tapi tanaman yang punya bunga berwarna kuning cerah saat sudah mekar dan berwarna putih saat masih menjadi benih ini ternyata punya beragam manfaat baik. Lalu apa saja manfaat dandelion untuk kesehatan? Berikut adalah manfaat tanaman dandelion untuk kesehatan. Yang pertama, mengatur gula darah. Dandelion mengandung dua senyawa bioaktif, yakni asam sikorik dan klorogenik di seluruh bagian tanamannya, yang dipercaya dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Menurut hasil penelitian, kedua senyawa tersebut dapat membantu meningkatkan sekresi insulin pada pankreas sekaligus melancarkan proses penyerapan glukosa dalam darah. 2. Sumber antioksidan. Seperti yang mungkin sudah Anda tahu, antioksidan bertugas untuk menangkal radikal bebas yang menjadi penyebab penyakit kronis. Demi memperbanyak jumlah sekaligus menunjang kerja antioksidan yang sudah ada di dalam tubuh, dandelion menyumbang banyak antioksidan berupa beta-karoten guna melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, dandelion juga dilengkapi oleh antioksidan bernama polifenol yang banyak terdapat pada bunga, akar, daun, serta batangnya. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dandelion dipercaya memiliki sifat antivirus dan antibakteri yang dapat memperbaiki kemampuan tubuh dalam melawan serangan infeksi. Beberapa penelitian pun turut menemukan bahwa ekstrak tanaman dandelion memang mampu mengurangi kemampuan virus untuk bereplikasi, alias memperbanyak jumlah dirinya. Meski begitu, sejauh ini masih diperlukan penelitian yang lebih dalam untuk menarik kesimpulan pasti mengenai dandelion atau si bunga berwarna kuning cerah ini, khususnya untuk melawan infeksi virus dan bakteri pada tubuh manusia. 4. Meredakan peradangan. Berbagai senyawa bioaktif, salah satunya polifenol yang terkandung dalam dandelion, dapat membantu mengurangi peradangan akibat penyakit di dalam tubuh. Para peneliti memang baru melakukan pengujian yang terbatas pada hewan coba saja, tetapi terlihat perkembangan positif pada respon peradangan tubuh yang diobati dengan tanaman dandelion. Yang terakhir, sebagai bahan dasar perawatan kulit. Manfaat dandelion tidak hanya sebatas untuk menunjang kesehatan tubuh saja. Dandelion juga dapat digunakan untuk menjaga kecantikan kulit, misalnya melindungi dari paparan sinar matahari, penuaan kulit, hingga jerawat. Sebuah penelitian menemukan bahwa dandelion dapat mengurangi kerusakan sel-sel kulit yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet atau UV. Terlebih ketika ekstrak daun dan bunga dandelion tersebut digunakan pada kulit tepat sebelum atau segera setelah terkena sinar matahari. Itulah beberapa manfaat tanaman dandelion untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.